Alright guys, so Assalamualaikum. Dan hari ni hari ke-6 puasa. Dan aku tengah sahur sekarang ni. Lauk aku sahur just lauk yang aku masak pada video lepas. Aku dah panaskan dan aku makan dengan nasi. Bagi yang belum tengok video lepas, ni lah lauk yang aku masak. Ialah kari sotong yang tak seberapa kari sangat. Tapi bolehlah nak dipanggil kari. Rasa pelik lah kari aku tu. Kari sotong tu. Rasa entah. So tak apa, kita belajar dari kesilapan. Dan malam tadi pun ibu aku call. Lepas dia tengok video aku tu, dia call. Dia complain. Bukan tak ada, complain, dia komen lah. Kenapa buat macam tu? Lain cara dia. So, jumpa. Jumpa di siang hari. So, inilah ayam yang aku keluarkan daripada peti. Masih keras lah. Sekarang dah pukul 6 suku. Dan okay, ini ialah nasi. Nasi yang aku letak dalam peti sebab tak nak bagi dia basi. Nasi lebih semalam. Ini ialah sardin. Sardin ni yang berlebihan dia tu. Masa aku buat roti sardin tu. Ni lauk sotong. Tapi tak perlu, aku tak nak adjust dulu lauk sotong tu. Biarlah duduk dalam tu. Dan sekarang aku akan buat mi goreng guys. Abaikan periuk nasi ni. Mi goreng. So aku akan buat mi goreng sardin. Nah, nampak tak? Dahsyatnya. Dan ayam ni aku akan buat ayam goreng lah. Tapi ayam goreng dia bukan besi-besi sekarang. Right, so kita tumis je lada tu dengan sardin ni. Kita letak minyak sikit lah. Kita letak minyak. Lepas tu panaskan minyak tu. Lepas tu kita tumis-tumis bersama sardin ni. Nampak. Dan lepas tu kita akan letak nasi ni. Tapi aku nak letak garam dulu. Sebab aku kalau letak garam selepas masak nasi, aku tak pandai nak ratakan. So aku akan letak garam dulu. So aku akan gaul dulu. Bagi sebati. Dan sardin ni pun dah cukup rasa dah. So tak payah letak banyak-banyak lah garam ni tu. Tapi banyak kat aku letak tadi. Tak apalah, tengoklah rasa apa nanti. Dan kita pun akan letaklah nasi ni. Okay. InsyaAllah nasi ni akan rasa sardin lah. Nasi pun nasi sejuk ni. Aku tunggu lada dulu. Ya, tunggu dia. Masukkan bawang. Kita tumbuk juga. Ya. Lepas tu, ni dah settle. Lesung kecil guys. So kena pindahkan. Hari ni aku mengalami pengalaman yang sangat-sangat memedihkan. Sangat-sangat memedihkan mata aku. Time aku tumbuk lada tu okey lagi. Time aku tumbuk lada tu okey lagi. Lepas tu aku pindahkan lada tu pergi dekat tempat lain. Lepas tu aku tumbuk pula bawang. Aku tumbuk bawang. Aku tumbuk. Tiba-tiba kecepih. Kena masuk dalam mata aku. Aku macam pedih amat. Aku pergi ke sink, letak air dalam mata aku, letak air. Akhirnya sihat juga mata aku. Mojo tak merah. Dah macam hari ni punya doaan. Selain tak dapat berpuasa bersama keluarga, bawang juga memedihkan hati aku dan membuat aku menangis. So inilah ayam yang dah dilumur-lumurkan oleh kunyit dan sedikit garam. Dan aku nak letak dalam minyak panas ni. Oh yeah. Oh.
Mengencis. Mengencis. Oh. Oh yeah. Angkara bawang-bawang ini. Dan okey, aku belum cakap lagi aku nak buat apa. Okey, aku nak buat ayam goreng balado yang warna merah lah. So bahan-bahan dia aku just tumbuk-tumbuk lada cili api sebanyak entah berapa keping. Banyak juga, dalam 10 ke 8 ke keping ke. Lepas tu bawang-bawang kecil, bawang merah yang kecil tu dalam 4 biji, bawang putih 4 ulas. Dan tak hancur betul-betul pun. Just tumbuk-tumbuk untuk membuatkan dia lagi gitu. Ya, dan aku nak masak-masak ayam ni. Dan kita akan tumis bersama lada-lada ini sekalian ya. Oh, panas mata aku. Oh, pedih. Okay, kita tumis-tumis benda-benda ni. Kita tumis-tumis sampai dia sebati dan pecah minyak sikit. Ya. Sampai dia masak lah. Dengan api kecil je guys. Api dia kecil je. Okay. Nak bagi dia lelek je. Tak mengkelabar sangat. Okay. So ayam ni aku dah masak. Dalam masak separuh. Tiga suku macam tu. Tak masak habis pun. Nanti kita nak bagi dia masak sekali dengan benda-benda macam ni lah. So tadi aku letak garam. Garam sikit. Garam satu sudu kecil tu. Dan gula lah. Gula satu sudu besar. Dan kalau korang nak rasa lagi korang tambahkan lagi gula lah. Tapi dia macam dia punya pedas tu, efek dia kurang sikit lah kalau gula banyak. Tapi masakan ni memang dia sejenis masakan yang rasa dia sangat-sangat kuat. So kita letak ayam ni dengan tangan je lah. Kita akan gaul sekali dengan ayam ya. Kali minyak-minyak ayam ni aku pergi. Haa, kita gaul. Gaul. Aku tak suka sangat pakai kuali leper ni sebab dia orang liar. Nampak? Tak betul-betul tergaul. Okeylah, jom nanti aku akan review macam mana rasa dia ayam balado aku ni. Okey, bye. Dia aku punya makanan berbuka ya. Yeah. So aku nak ambil ni. Ambil ni satu. Celak sikit. Ya, yeah. Lepas tu jom kita rasa. Kita rasa nasi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Itu kita rasa ayam. Oh, pedasnya. Oh, pedas. Oh, kekurangan gula rasanya. Apalah, aku makan je lah. Nak buat macam mana kan? Pedas. So, nak buat macam mana? Lidah aku pun lidah Melayu. So, boleh tahan lah pedas-pedas ni. Boleh lah ni. Boleh. Alah, lauk bujang. Masak sendiri, makan sendiri. Apa kisah? Makan je lah. Pedas guys. Pedas. Sikit. Dia pedas yang sedap. Dahsyat. Tadi mata berair sebab kena bawang. Ni mata berair sebab pedas. Pedas sangat ayam ni.
Okay lah guys, so video sampai sini je. Kau jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Pedas babe.